Tanu Ponggol mempunyai cerita tersendiri dalam perjalanan sejarah Pulau Samosir. Secara harfiah, Tanu Ponggol artinya adalah tanah yang dipenggal. Sebelum zaman penjajahan Hindia Belanda, wilayah Samosir menjadi satu dengan daratan Pulau Sumatera. Sekitar 1905, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk menggali tanah sepanjang 1,5 km dari ujung lokasi Tajur sampai dengan Sitanggang Baru. Penggalian ini dilakukan dengan cara kerja paksa yang melibatkan penduduk setempat. Mereka bekerja tanpa digaji, diawasi dengan ketat di bawah ancaman senjata api. Kerja paksa tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Danau Toba sebelah utara dan sebelah selatan akhirnya tersambung menjadi kanal. Tidak ada lagi daratan yang menghubungkan Samosir dengan Sumatera. Sejak itu muncul dua nama baru untuk tempat tersebut, yaitu Tanu Ponggol atau tanah yang dipenggal yang memisahkan Samosir dengan daratan Sumatera, dan nama Samosir kemudian berubah menjadi Pulau Samosir yang menjadi pulau terpisah yang dikelilingi Danau Toba. Di atas kanal tersebut kemudian dibangun jembatan. Jembatan ini biasa disebut dengan nama Jembatan Tanu Ponggol. Jembatan ini merupakan satu-satunya akses darat untuk menuju Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba, selain angkutan air. Dalam perjalanan berikutnya, Tanu Ponggol menjadi tempat yang populer sebagai tempat transit perdagangan hasil bumi dari Samosir seperti bawang, kacang dengan tujuan kota dagang kecil yaitu Haranggaul dan Tigaras. Pada tahun 1982, jembatan Tanu Ponggol mulai dibeton dan dibangun dengan panjang 20 meter. Sayang, posisi jembatan dan kondisi kanal yang semakin dangkal sehingga tidak memungkinkan kapal besar melalui kanal tersebut. Tidak lama lagi jembatan ini akan mempunyai wajah baru. Saat ini pembangunan di lingkungan jembatan tersebut tengah dikebut untuk mendukung pengembangan kawasan wisata Danau Toba yang telah ditetapkan oleh Presiden RI sebagai satu di antara 5 kawasan strategis pariwisata nasional KSPN prioritas dan destinasi pariwisata super prioritas DPSP bersama dengan Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado Likupang Bitung. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN atau DPSP direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur. Desain jembatan Tanu Ponggol mengadopsi kearifan lokal adat Batak, dihiasi dengan ornamen dalihan Natolu yang merupakan filosofi hidup suku Batak. Jembatan baru ini akan menjadi ikon baru di Danau Toba dan diharapkan akan menambah daya tarik wisata yang dapat meningkatkan jumlah wisatawan. Selain itu juga akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jembatan Tanu Ponggol dibangun dengan ketinggian 8-9 meter dari permukaan danau dengan panjang 294 meter, terbagi menjadi jembatan utama sepanjang 179 meter dan jembatan pendekat 155 meter. Pada jembatan utama terdiri dari 3 bentang dengan bentang utamanya sepanjang 99 meter dan menggunakan struktur utama berupa box girder. Sedangkan untuk jembatan pendekat juga terdiri dari 3 bentang dengan struktur utama pre-stressed I-girder. Tipe struktur jembatan yang digunakan adalah cable stayed dengan 3 tiang tungku tersebut dan dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya Persero TBK bersumber dari APBN tahun 2020-2022 senilai Rp157 miliar. Rencananya jembatan Tanu Ponggol tersebut akan memiliki 2 lajur.
Dengan desain baru tentunya akan menjadi ikon baru di Danau Toba yang selalu menjadi daya tarik dan pusat pertumbuhan ekonomi di pesisir Danau Toba. Selain pembangunan jembatan, juga akan dilakukan pelebaran alur Tano Ponggol dari 25 meter menjadi 80 meter sepanjang 1,2 kilometer sehingga kelak akan dapat dilewati kapal pesiar.